Hai teman-teman semuanya, Vincent Hulu di sini dan pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk pergi ke laundry Bang Jangkar. Jadi kita ada usaha kecil-kecilan di Medan sini dan saya mau mengajak teman-teman di sana dan ini adalah first time Vincent Hulu ketemu dengan karyawan laundry Bang Jangkar yang ada di sana nanti guys. Pure mereka nggak kenal aku dan kita akan lihat reaksi mereka ketika Vincent Hulu ketika saya pergi pura-puranya nanti mau nyuci di laundry sana. Tapi kayaknya kita harus balik dulu, mau ganti baju dulu biar kelihatan lebih anak ABG biasa gitu ya. Jadi nanti kita pakai style yang biasa-biasa aja dan kita akan pergi ke sana, kita akan lihat reaksi mereka nantinya karyawan itu ketika seorang ownernya atau seorang Vincent Hulu datang pergi ke sana dan mereka tidak kenal aku sama sekali. Ada iklan tadi. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa sih reaksi mereka, apakah mereka kenal aku, mungkin saja mereka kenal aku. Nanti kita pakai masker, atau mungkin mereka tidak kenal aku sama sekali. Kita akan lihat reaksinya seperti apa, let's go! Kemarin aku ada jas satu lagi, aku kasih di laundry sebelah sana.
jadinya ada bekas-bekas setrika gitu loh di sini. Tahu kan? Enggak tahu aku warnanya apa gitu. Enggak. Jadi mengkilat gitu loh. Jadinya mengkilat bekas setrika gitu. Ada di yang bagian sini mengkilat, bagian lainnya enggak mengkilat. Iya. Benar-benar. Mungkin orang itu mau ini pakai gosokan listrik. Oh, aku enggak tahu. Ngecap-ngecap gitu kan, Bang. Emang kita pakai apa gitu? Gosokan uap, Bang. Oh, yang itu ya? Iya. Oh, gitu. Jadinya totalnya berapa ini? Cuma ini, Bang, bajunya? Iya, cuma iya, sama-sama yang ini lah yang gue. Kalau nggak bawa duit mah udah nggak apa-apa gitu. Iya, misalnya kami ada nomor WA aja gitu.
Ada nomor WA-nya? Ada. Bisa ngasih peringatan. Kamu biasanya nge-WA-in dia gitu? Bang, lagi ngapain? Enggak, ya? Enggak gitu. Kalau dia nggak bawa duit, nggak apa-apa, nggak bayar. Tapi ingat, yang nanti kalau nggak bisa lagi, dibayar duit susah. Dia ingat kan dia? Gitu? Iya. Sering nggak panggil duit sini? Iya. Sering? Berarti udah sering diingat ini? Iya. Terus gini terus? Iya. Karena biasanya mereka datang kan baju udah gini. Iya, kebanyakan kuliah kayak gitu, Pak. Yang penting harus ramah sama pelanggan ya. Kak Zua, apa yang kau bilang sama si... Bilang lah, apa itu? Enggak. Minta foto. Mamamu mau minta foto? Iya. Terakhir. Mau langsung mau berantem loh, makanya sebentar terakhir. Iya. Makanya aku minta selesai malam ini. Oke, teman-teman semuanya, jadi tadi tuh kurang greget gitu ya, soalnya dari awal pun mereka udah tahu aku ya, gayanya. Walaupun ya, aku pakai buff untuk tutup mulut, tapi kayaknya suaranya, mereka udah suaranya udah khas banget ya. Dari suaranya, suara Vincent dulu banget gitu ya. Jadi emang dari awal mereka udah senyum-senyum, kan aku kadang-kadang liatin mereka, coba nanti di zoom itu CCTV-nya. Mereka tuh udah senyum-senyum kayak, ini kayaknya mereka udah kenal aku deh kayaknya. Padahal itu mereka berdua belum pernah ketemu aku. Belum pernah ketemu. Dan semenjak kita buka merintis usaha ini dari awal, Jeffrey Hulu yang menjadi manajernya di lapangan, thank you so much. Dan udah ada ya beberapa kali karyawannya ganti gitu ya. Dan ini mereka udah berapa bulan kerja? Ini udah termasuk karyawan yang paling lama. Yang paling lama. Karena kita kan baru merintis juga kan. Ya. Ini udah termasuk yang paling lama dan mereka udah kerja sekitar 4 bulanan. Jadi intinya mereka belum kenal aku sama sekali dan aku nggak tahu mereka sering nonton videoku di YouTube atau gimana gitu. Yang penting tadi itu kayaknya aku udah feeling kalau misalnya mereka udah tahu kalau ini adalah Vincent Hulu yang tadi. Pas aku datang aja tadi mereka udah liatin aku senyum-senyum ini. Padahal mukaku udah datar nih mukaku. Seperti biasa kan sama kalau ada customer datang ya udah aku biasa aja. Udah berusaha semaksimal mungkin datar aja. Tapi mereka liatin aku senyum-senyum. Tadi tuh harusnya aku juga bikin video ini aku nggak ada prepare mau ngomong apa nanti atau gimana-gimana. Soalnya aku tipe orang yang nggak bisa sesuai dengan skenario gitu. Yeah. Aku nggak pernah mau bikin spontan skenario. Spontan aja ya kan. Spontan aja. Apa yang terjadi, apa yang ada di pikiranku, diomongin aja gitu-gitu dan dilakukan aja gitu loh. So tadi itu sebenarnya aku udah rencana kayak in general. Aku udah bilang kalau misalnya nanti, oh di laundry sebelah lebih bagus. Ini kok kalian bisa nggak sih kayak gini-gini, kayak gitu-gitu kan. Tapi kayaknya dari mereka udah senyum-senyum gitu, kayaknya mereka udah tahu deh ini bakal. Bahkan mereka pun udah gugup itu ngomongnya. Udah gugup. Mereka udah gugup bener. Harusnya kan. Sampai aku dikasih kursi loh, ini bang silakan duduk loh. Kalau customer biasa kan gak mungkin gitu kan. Mereka udah gugup terus ngomongnya aku udah terbata-bata gitu. Jadinya kayak ini kayaknya mereka udah tahu deh gitu. So ya, aku di sini di Medan cuma satu hari. Dari pagi sampai sore cuma ini aja. Besok aku mau terbang lagi ke Nias. But well, next day maybe aku bakal kesini lagi. Thank you so much for those of you watching this video. Terima kasih banget kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Memang ada nggak seru-serunya sedikit, tapi ya it is how it is. Maksudnya ini tuh bukan skenario, bukan apa-apa, ini yang benar-benar terjadi in reality. Ya, yeah, so terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sekali lagi. Apabila teman-teman mau support kami untuk usaha bisnis kecil-kecilan kami ini, silakan datang ke Laundry Bang Jangkar yang lokasinya ada di sini di Jalan Bunga Cempaka. Jalan Bunga Cempaka. Tadi ada struknya juga ya, struk Bang Jangkar, Laundry Bang Jangkar. Kalau teman-teman mau support kami, silakan datang ke sana. Kita bisa jamin kalau laundryan cuciannya bisa bersih, wangi, rapi dan bisa tepat waktu. Dan tepat waktu. Bisa dijamin? Jamin dong, 100% bergaransi. Bergaransi ya. Silakan teman-teman datang support kami di sini. Ini bukan usaha besar-besaran, ini adalah usaha kecil-kecilan yang kami rintis mulai dari nol. Mulai dari minus kali ya. Mulai dari awal banget. Apabila teman-teman mau menonton next video kami selanjutnya, silakan cek di YouTube channel aku atau subscribe channel ini. And as always guys, salam satu jangkar.